Favela adalah sebuah pemukiman padat di Brasil yang dikenal menjadi sarang para kriminal, pengedar narkoba, dan komplotan geng. Menurut data sensus pada 2010, sekitar 6% dari total populasi Brasil mendiami pemukiman ini. Meski dikenal sebagai sarang kriminal, Favela banyak menjadi rujukan para imigran untuk menetap karena biaya hidupnya yang murah. Sebenarnya, favela adalah sebutan untuk kawasan permukiman padat penduduk yang biasanya terdapat di kota-kota besar di Brasil. Terutama dikenal di kota Rio de Janeiro, favela adalah kawasan dengan rumah-rumah sederhana yang seringkali terdiri dari bangunan-bangunan yang dibangun secara tidak resmi oleh penduduk setempat. Favela lahir akibat dari Perang Canudos pada tahun 1896 sampai 1897 yang melibatkan Republik Brasil pertama dan penduduk Canudos di Bahia, negara bagian Brasil yang terletak di arah timur laut. Perang ini terjadi karena ketidakstabilan politik. Pasalnya, pada 1889, Republik Brasil pertama didirikan setelah keberhasilan kudeta militer kepada kaisar yang berkuasa, yaitu Dom Pedro. Dom Pedro dikenal dekat dengan rakyat jelata, yang menyebabkan kudeta militer mendapat banyak tantangan, termasuk dari penduduk pemukiman Canudos di daerah Bahia. Pada akhir 1896, sekelompok pasukan dikirim dari pusat untuk menghancurkan pemukiman Canudos. Mengetahui hal itu, sekelompok perampok lokal yang juga berpihak pada rakyat Canudos membantai pasukan dari pusat. Hal ini memicu peperangan, di mana pemerintah federal mengirim 3.000 pasukan, sementara penduduk Canudos harus berjuang mati-matian tanpa senjata melawan pasukan terlatih. Akhirnya, pada 2 Oktober 1897, penduduk Canudos menyerah dan wilayahnya jatuh ke tangan pemerintah. Tidak hanya itu, terjadi pembantaian besar-besaran di mana semua yang selamat dipenggal kepalanya. Setelah perang usai, tentara Brasil berbondong-bondong menuju Rio de Janeiro untuk menerima upah. Mereka menunggu di lereng bukit sampai pemerintah memberikan bayaran. Nyatanya, para tentara ini tidak pernah dibayar. Alhasil, mereka tidak pernah pergi dari lereng bukit itu dan memilih menetap di sana. Di balik bayang-bayang negatif lingkungan favela, terdapat sejarah gemilang beberapa pemain sepak bola legendaris Brazil yang pernah menghuni favela, seperti Ronaldo Luiz Nazario dan Ronaldinho. Favela menjadi latar belakang hidup bagi banyak pemain sepak bola legendaris Brazil. Misalnya, Ronaldo, ikon sepak bola dunia yang memenangkan Piala Dunia tahun 2002, yang tumbuh besar di favela yang berlokasi di pinggiran kota Rio de Janeiro. Kehidupan masa kecilnya yang penuh tantangan ekonomi dan sosial juga dialami oleh Ronaldinho yang lahir di Porto Alegre, area pinggiran kota yang juga merupakan wilayah favela. Dalam perkembangannya, favela seakan diabaikan oleh pemerintah. Padatnya populasi menyebabkan pemukiman ini kumuh, di mana banyak rumah tidak memiliki akses air bersih, sanitasi, dan listrik. Kehidupan di sana pun terkenal keras, banyak penduduk tidak mengenyam pendidikan, tidak memiliki norma, dan cenderung hidup seenaknya.
pemukiman ini juga banyak didiami oleh pencuri, kriminal, bahkan menjadi rumah bagi jaringan pengedar narkoba. Pada akhirnya, favela menimbulkan stereotip baru dan menjadikan jurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin lebar. Meskipun favela sering dikaitkan dengan kemiskinan, kejahatan, dan masalah sosial lainnya, banyak dari mereka memiliki komunitas yang kuat dan beragam kegiatan budaya, sosial, dan seni yang hidup di dalamnya. Meskipun ada tantangan besar yang dihadapi oleh penduduk favela, seperti akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Banyak di antara mereka yang gigih dan berusaha membangun kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka dan keluarga mereka. Meskipun ada berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kondisi di favela, masalah-masalah tersebut masih menjadi tantangan yang harus mendapatkan perhatian khusus bagi Brasil